Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan coba tes Atalia di akun ini ya teman-teman, yaitu di akun abal-abal saya. Kalau sebelumnya kan kita udah gacha Atalia, sekarang udah sampai ascended ya, sampai bintang 1. Nah sekarang udah sampai sini teman-teman, gearnya udah lengkap semua, udah T4, kemudian signature item udah plus 30, engraving juga udah plus 60, tinggal furniture-nya aja yang belum ada sama sekali teman-teman ya. Nah kita coba tes dulu di Misty Valley ya teman-teman, sekalian kita cari pokoin. Nah gitu. Oke, kita langsung aja. Oke. Sambil kita lihat ya teman-teman, ini apa? Four Wilders with the same hero. Oke, ini mestinya nggak ada masalah. Saya sudah set. Oke. Nah ini teman-teman ya, kita lihat ya nanti di skill pertama yang dia lakukan di awal battle itu adalah skill apa? Yaitu Ripping Slash. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah tuh, dia langsung hilang kan? Banget. Oke, saya ini ya. 2 time speed. Oke, udah langsung kena damage-nya, udah pasti paling besar lah ya. Oke, yang lain belum sempat ngapa-ngapain. Kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, ini apa? For Graveborn, frontline must be ranger. Oke. For Graveborn. Oke, frontline must be ranger. Oke, teman-teman lihat ya. Nanti ini saya kayaknya udah 1 time speed ya. Oh, belum. Oke, sorry, ulangi dulu ya. Oke, ini one time speed ya. Lihat, dia muncul, terus langsung hilang. Set, tuh ya. Dia langsung pergi, dia langsung Ripping Slash. Nah, ini teman-teman adalah skill yang kedua, kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman lihat video saya yang di awal tentang Atalia waktu dia baru muncul ya. Mungkin teman-teman masih ingat, itu saya prediksi kalau Atalia ini bakalan broken, ada dua skill yang penting, yaitu salah satunya Ripping Slash. Ya. Dan kita lihat tadi dia lakukan di awal battle ya, kita lihat ini Sele Hypo 5 different range. Oke, berarti harus 2 kali kita mainnya. Oke, sebentar saya set dulu, ini adalah 5 Sele Hypo Gen. Kita lihat ya, Ripping Slash nya dia akan ngincar ke siapa. Set, udah hilang kan, terus kemana dia? Nah tuh cepet banget gitu ya. Oke, nah selesai deh. Nanti kita coba di campaign ya teman-teman. Oh oke, satu lagi ya dengan 5 different faction ya, kita coba ini 5 different faction ya kan. Cewek semua. Iya. Ceweknya keren-keren soalnya di sini. Coba kita lihat tuh, udah hilang kan, kalau tiba-tiba ada di situ ya. Kita lihat nanti damage-nya gimana. Strat, dia ulti. Nah, selesai deh. Oke. Oke, udah semua. Kita collect semuanya. Oke, Misty Valley done. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman. Skillnya itu kayak apa. Ya, yang Ripping Slash itu yang ini teman-teman. Yang ini. Nah, Ripping Slash. Itu yang paling penting adalah ini teman-teman. During the skill, Atalia is invincible and untargetable. Artinya dia nggak bisa ditarget, dan dia tidak bisa ditarget termasuk di sisi teman-teman ya, dan dia tidak bisa dikalah, apa, tidak bisa kebal lah intinya begitu ya. Nah belum lagi teman-teman ketika dia melakukan ini, damage-nya lumayan gede. Ini saya masih nanti mau coba ini yang benar mana sih. Dia nyerang 3 enemy masing-masing 3 kali atau masing-masing 1 kali. Kalau masing-masing 3 kali berarti kan 9 kali. Terus dengan skill up ini berkaitan dengan signature itemnya ya teman-teman. Yang keempat ya. Nah, the number of flash this skill can inflict is increased by 1 time. Berarti 4 kali, kalau 3 musuh berarti 4 kali 3, 12 ya. Padahal kalau kita lihat Sacred Blade-nya ini, setiap 6 kali dia deals damage, dia dapat 1 Sacred Blade. Berarti kalau dia 12 kali di awal battle aja, dia udah langsung dapetin 2 Sacred Blade. Nah, Sacred Blade ini ada 3 hal yang dilakukan teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan ultimate skill-nya, itu akan nambahin 200% ya setiap 1 Sacred Blade-nya. Jadi kalau ada 6 berarti 1200, makanya gede banget teman-teman ya. Terus yang kedua ini ya, when Atalia gains a Sacred Blade, she deals damage 180% to the enemy with the highest energy. Jadi dia akan tambahan lagi deals damage 180% ke musuh yang punya energinya lebih paling tinggi. Jadi
ketika itu dalam beberapa detik di awal aja itu dia udah deal damage banyak banget karena dia udah dapat Sacred Blade 2. Dan yang paling broken menurut saya skill yang terakhir teman-teman, yaitu yang ini, Piercing Aura. Karena setiap dia dapat 5 Sacred Blade, dia permanen ngebuff ally-nya itu dengan damage 10% dan 6 poin physical pierce ya, teman-teman. Nah, physical pierce itu teman-teman kalau kita lihat di sini ya. Physical pierce mana? Nih, ya. Itu setiap satu poinnya akan nambahin damage 1%. Ya, tapi kalau punya physical resist itu akan ngurangin itu ya. Jadi dia akan ngurangin physical pierce-nya, teman-teman. Nah, bayangkan kalau dia ngebuff teman-temannya dengan physical pierce 12 tadi maksimal bisa 18 ya. Kalau 18, kalau di sini physical resist 18, terus dia originalnya punya 2 20 berarti ada 2. Berarti dia bakalan nambahin damage lagi 2%, langsung damage murni, teman-teman. Ya, ini yang lumayan gede. Balik lagi ke tesnya ya. Kita akan coba di campaign ya. Mestinya sih teman-teman ini nggak high level deficit ya, nggak ada masalah. Kalau dia itu di awal-awal dia itu punya skill itu teman-teman ya, dia punya skill yang Ripping Slash, itu mestinya sih bakalan bagus di campaign, terutama kalau push high level deficit. Kenapa? Karena di high level deficit itu lawan-lawannya kuat banget, jadi kita sekali hajar aja bisa mati. Nah ini kalanya, ini saya Alnanya belum apa ya, saya belum punya Alna. Alnanya belum siap ya. Oke, coba saya di sini saya pakai ini, saya pakai Atalia ya. Nah tuh dia langsung set hilang, berarti nggak bisa ditarget kan, berarti dia imun. Udah gitu damage-nya gede. Nah tuh langsung dengan mudah dihajar semua ya. Saya nggak lihat damage lagi, nggak apa-apa deh. Nah ini mestinya bisa sih. Ini defisitnya nggak terlalu gede sih teman-teman ya. Pastinya sih bisa dikalahkan lah dengan nggak terlalu sulit. Ya. Oke, kita lihat. Ini siapa sih yang masih hidup? Oh, si itu ya. Rosalind, bukan. Rosalind kita. Nah, tahu deh. Ini Atalia. Nah, ini si... Atalia. Ini si siapa? Lucrecia. Ini tim ketiga masih nggak ada masalah ya untuk tim-tim. Dia masih lemah gitu, nanti baru di chapter 3-4 kalau nggak salah, atau 3-3 akhir itu baru yang tim ketiganya lumayan kuatnya. Oke, balik lagi teman-teman, jadi si Atalia ini, sorry saya udah lama ngeklaim ini. Oke. Si Atalia ini skill Ripping Slice nya membuat dia itu di awal-awal tuh imun teman-teman ya. Ini saya selesaikan dulu. Oh, saya pakai Atalia aja harusnya ya. Nah dia bikin dia imun sehingga dia langsung bisa deal damage gede ya. Nah itu sangat bagus buat campaign. Hanya sih memang belakangan end game campaign ya, campaign itu nge-push campaign udah nggak terlalu apa, benefitnya nggak terlalu besar gitu. Jadi orang-orang nggak terlalu nge-push campaign. Mereka lebih suka ke Cursed Realm atau Twisted Realm gitu teman-teman ya, yang rewardnya lebih gede. Tapi memang kalau dipikir-pikir, ya bagaimanapun campaign ini kan adalah apa ya, main storyline-nya gitu. Jadi kalau bisa nge-push campaign sampai tinggi lumayan bergengsi juga gitu ya. Oke, kita lihat nih Atalia. Kita lihat ya. Ya. Set tuh dia langsung hilang kan? Dia langsung ngeluarin Ripping Slice-nya, teman-teman. Sebenarnya kurang cocok dia kalau sama Maitreya ya, karena dia celestial, Maitreya itu nggak nge-buff celestial. Tapi Atalia tetap nge-buff teman-temannya ya, mau celestial maupun bukan. Ya. Nah itu sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman yang mau nge-push campaign di level deficit yang tinggi dan teman-teman punya resource-nya untuk Awaken Hero ini, menurut saya ya, dan pendapat saya ini seringkali keliru jadi jangan terlalu dipercaya, tapi menurut saya sih Maitreya sama Atalia. Kenapa? Maitreya bisa revive ya, jadi ketika dia mati, seluruh teman-temannya mati, dia bisa hidup lagi gitu, paling nggak ada gunanya. Nah, sementara Atalia itu tadi, di awal dia bisa imun, maka dia bisa, ada kemungkinan besar dia bisa, deals damage yang sangat gede di awal. Nih. Coba kita lihat, tuh, burst. Nah, kayaknya dia juga bakal menggantikan Audrey, teman-teman, di burstcom ya. Kalau burstcom sekarang kan, itu ada Laika, ada Zolrath, ada Zafrael,
Terus satu lagi Audrey, ya. Nah kayaknya ini dengan adanya si siapa namanya, si Atalia, apalagi di awal dia langsung burst gitu, berarti kemungkinan besar dia akan menggantikan Audrey. Kalau dimasukin di Taincom mungkin juga bagus, cuma saya belum ngetes ya apakah dia ini apa enggak, apa dia nerima buff-nya Helios apa enggak ya. Di sini saya nggak punya Helios ya teman-teman ya, jadi saya nggak bisa tes. Oh tapi bisa dites di itu, di guild trial ya, nanti kita coba deh dia dapat buff-nya Helios apa enggak. Ini campaign saya memang nggak high level deficit ya teman-teman, bukan cepat 33, saya udah 285, biasanya sih 250 aja orang udah nge-push sampai chapter lebih dari 33 ya. Saya nggak nge-push banget gitu karena ya, kurang profitable ya sebenarnya sih, karena males aja ya kan. Ya yeah. Karena sampai chapter 42 itu lumayan sih, kalau kita nge-push campaign kita di Misty Valley rewardnya lebih banyak juga. Coba kita lihat lagi ya, ini 397 ya, 282 nggak tahu. Oh Atalia ketemu Atalia, keren kali ini. Ini Atalia nyerang Atalia, tak ditinggal aja gitu ya, karena dia imun terhadap, oh tapi karena Atalia yang tertinggi apanya attack ratingnya, dihajar juga sama Atalia yang awaken ya, versi awaken. Coba kita lihat damage-nya. Oke ini kayaknya saya pakai apa namanya, awakening skillnya pakai si ini ya, Maitreya ya, coba cek dulu deh. Awakening skillnya iya, coba kalau pakai ini ya. Nah tuh Atalia ketemu Atalia, wah ditinggal kabur tuh. Wah dia nyerang Morpheus loh, berarti Morpheus yang attack ratingnya lebih tinggi dari Atalia sini, dari Atalia lawannya. Wah Atalia ketemu Atalia. Oke kita lihat ya, jauh pasti tuh, jauh kan, 33 sampai 16 ya, itulah teman-teman ya. Nah kita, oh ya kita mau ngetes dia bisa terima itunya si siapa nggak ya, si damage-nya si, si buff-nya Helios ya, kita lihat di habis ini ya teman-teman. Oke mantap teman-teman ya, kita lihat dulu damage-nya ya, paling besar lah ya. Kita ke guild trial teman-teman ya, kita mau ngetes aja dia bisa terima buff-nya si itu nggak, buff-nya Helios apa enggak ya kan, di sini teman-teman. Nah, 400 dia. Oke Helios. Nah, kita mau lihat ya dia bisa terima buff-nya Helios enggak. Oh bisa teman-teman. Wah. Karena dia kan bukan langsung ya, kalau Atalia versi asli kan dia begitu turun langsung dia ini ya teman-teman, langsung ngeluarin skill. Kalau ini dia masuk dulu di battlefield baru dia ngeluarin skill. Nah pas dia masuk langsung lah dibuff sama si Helios, karena Helios kan ngebuff yang attack ratingnya tertinggi ya. Coba ini kita cek. Iya tuh bisa loh teman-teman ya, dapat buff dari Helios. Wah nah ini luar biasa teman-teman. Dulu itu Atalia yang original itu kelemahannya ya, dia di awal dia langsung ngeluarin skillnya sehingga dia untargetable gitu. Kalau ini enggak, ini masuk dulu baru dia ngeluarin skillnya, jadi dapat semua gitu, dapat immunity-nya tapi dia juga dapat buff dari teman-temannya. Wah ini luar biasa teman-teman. Dan satu lagi yang tadi saya bilang ya, Atalia ini juga kayaknya menurut saya bakalan bagus di Curse Realm. Karena apa? Karena ini dia bisa ngebuff teman-temannya dengan damage dan physical pierce teman-teman, dan yang lumayan besar sih menurut saya physical pierce-nya ya, karena setiap 1 poin itu 1% ya. Jadi kalau sampai 3 kali 18 poin bisa 18% kalau lawan tidak punya physical pierce. Kalau kita punya physical pierce berarti kan tambahan lagi tuh. Nah, damage-nya bisa lumayan banyak itu gitu yang di apa namanya di buff. Nah di Curse Realm kan begitu teman-teman ya, jadi dia itu apa namanya, yang penting selain di damage dia juga harus ada nilai tambahnya, contohnya V-Tail itu ngebuff teman-temannya. Nah Atalia ini juga ngebuff teman-temannya, jadi saya rasa dia juga bakalan meta di Curse Realm.
Plus nanti di Treasure Scramble dan event PvP, dia rasanya juga bakalan meta, teman-teman, karena apa? Dia punya burst damage. Kayaknya dia bakalan menggantikan Audrey nanti di burst comp. Oke, teman-teman, dari saya videonya sudah cukup panjang ya, rasanya seperti itu dulu. Kalau teman-teman suka video seperti ini atau suka video ini bahkan ya, dan teman-teman mau mendukung saya, ya saya mohon dengan sangat teman-teman bisa subscribe ke channel ini, like, share, dan lain-lain ya. Tapi kalaupun tidak apa-apa, saya hargai keputusan teman-teman. Teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.